menjadi tetangga maupun menjadi pelaut. Bersama proses pelepasan wisudawan wisudawati dengan tradisi pedakwaan, marilah kita ikuti bersama orang tua dalam mengajarkan senior kami menyongsong demam. Kita bisa melakukan prosesi wisuda untuk perwira pelayaran niaga, ahli nautika tingkat 4, ahli teknika tingkat 4 angkatan yang pertama. Jadi mereka mengawali proses pendidikan di SMK Wisuda Kudus untuk jurusan pelayaran baik di nautika maupun teknika tahun 2014. Kemudian mereka lulus tahun 2017, lulus SMK, kemudian mengambil pendidikan profesi ahli nautika tingkat 4, ahli teknika tingkat 4, diawali dari ujian pra-prala, lulus ujian, kemudian berlayar, praktik berlayar 1 tahun di atas kapal. Kemudian mereka selesai berlayar di periode bulan Desember tahun 2018. Kemudian melewati maska pasca layar, ada ujian UKP pasca prala, kemudian ada UKP komprehensif. Alhamdulillah hari ini semua tuntas, 38 taruna-taruni kita lantik sebagai perwira kapal niaga untuk jasa 4. Masuk marching band kita